Assalamualaikum, selamat siang Sobat Ronita. Berjumpa lagi dengan kita di channel YouTube Ronita. Hari ini tanggal 3 Juli 2019. Saya ingin membahas tentang water slide decal. Jadi water slide decal ini termasuk bahan yang sangat dikenal, tetapi masih banyak yang bingung sepertinya tentang bagaimana aplikasinya, bagaimana nyetaknya, dan apa aja jenisnya. Yuk kita bahas lebih detail tentang water slide decal bersama Ronita Digital Printing di LCR. Print water slide decal, nanti mau kita tempel di piring. Oke, water slide decal. Water slide decal itu sebenarnya ditujukan untuk industri sablon screen atau sablon manual. Dia sebenarnya itu lapisan tipis yang sangat bening. Jadi lapisan kayak semacam membran tipis lah gitu. Dia tuh sangat tipis sekali. Terus ada lemnya di bagian bawahnya, dia tuh ada lemnya, dan dia menempel di kertas yang sangat menyerap air. Makanya ketika pemasangan dia harus dicelup air. Sekali lagi ya, aslinya dia itu untuk sablon screen. Akan tetapi seiring dengan perkembangan digital, dibuatlah water slide decal yang bisa dicetak di printer laser, di printer desktop, di printer ecosolvent, dan printer-printer lainnya. Nah, yang kita pakai ini, yang Ronita pakai ini adalah water slide decal yang ditujukan untuk printer ecosolvent. Jadi ini berbeda dengan yang ditujukan untuk printer desktop. Misalkan tinta dye itu juga beda, dengan tinta toner juga beda. Walaupun ini bisa diprint di tinta toner, tetapi karena tinta toner ada panasnya, nanti dia bisa mempengaruhi dari kualitas decal. Karena decal itu sendiri dia adalah bahan yang dingin, jadi transfernya adalah transfer dingin. Oke, itu tadi jenisnya. Terus kemudian printernya, sekali lagi yang di Ronita ini adalah water slide decal yang basisnya ecosolvent atau bisa diprint di UV ataupun latex seperti itu. Oke, masalah ukurannya biasanya ada yang A3, A4 ataupun 50-70. Itu ukuran aslinya adalah 50-70. Kalau dia udah dipotong A4, ya berarti A4. Kalau udah dipotong A3 seperti ini, A3 plus seperti ini, berarti A3. Oke, jadi teman-teman pahamin itu dulu tentang water slide decal. Dan water slide decal itu membutuhkan finishing. Finishingnya apa? Kita jelaskan lebih lanjut. Okay. Water slide decal setelah dicetak seperti ini. Jadi teman-teman setelah kita cetak water slide decal, itu ada beberapa langkah finishing yang harus kita lakukan. Karena kita melakukan cetaknya tidak menggunakan metode sablon screen atau sablon manual. Kalau di sablon screen atau manual, finishingnya itu mereka dengan tinta clear. Tinta clearnya itu sekaligus sebagai fungsi cutting. Jadi ketika dicelup ke air, nanti dia udah terpotong dengan tinta clearnya itu tadi. Akan tetapi, kalau kita mencetak menggunakan digital, kita nggak bisa melakukan seperti itu. Karena kebanyakan printer itu nggak mempunyai tinta clear. Nah, kita melakukannya dengan sistem cutting. Seperti cutting sticker. Jadi print and cut lah, seperti print and cut. Jadi setelah di print seperti ini, biar dia bulat. Sebentar bang, pinjam. Ini kan lagi masang. Jadi biar dia bulat seperti ini, kita cutting polanya. Atau seperti ini, yang seperti ini, kita cutting menggunakan mesin cutting. Prosesnya persis seperti kita print and cut stiker. Hanya saja ini bahannya material water slide decal. Nah, kalau sudah kita cutting seperti ini contohnya, kita tinggal celup ke air nanti untuk masangnya. Kita tunjukkan ya. Oke, kita tunjukin untuk contoh masangnya. Oke, ini water slide decal yang sudah siap pasang. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita harus menggunting dulu karena kita menggunakan metode cetak digital printing ya. Kalau di screen, kita gunting asal aja, dia nanti sudah terpotong sesuai polanya. Jadi sekali lagi untuk digital printing, bagusnya punya mesin cutting biar polanya bisa bagus. Nah, ini kita celupin ke dalam air. Kurang lebih biasanya sekitar 10 detik atau 20 detik. Terus nanti kita mau coba tempel di sini ya gitu. Yang media yang mau kita tempelin ini juga jangan lupa dibasahin sama dibersihin juga, jangan sampai ada minyak atau kotoran karena nanti menyebabkan hasil penempelan nggak bagus. Ini airnya air biasa aja. Jadi tapi kalau mau dikasih sabun juga bisa, pakai sunlight gitu. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Sekali lagi, ini dekal transparan. Jadi ini yang dekal tuh, oh ya,
Kalau di Ronita di kali itu ada macam-macam, ada yang transparan, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang stabilo juga ada. Jadi macam-macam warna dasarnya, coatingnya udah macam-macam. Ini deketin dong, Mbak. Jadi ini udah mulai geser nih, jadi udah mulai digeser, bisa kelihatan ya transparan dekalnya. Jadi sekali lagi jangan buru-buru kalau belum bisa digeser semua, nanti soalnya gampang sobek dia. Nah, kalau sudah tempelkan ke, kita mau nempel di bagian sini misalkan, terus tahan satunya, satunya pelan-pelan kayak gini. Jika posisi sudah pas sesuai dengan yang kita inginkan, nggak ada keriput, dikeringkan pakai kain gitu. Nah begini dikeringkan sambil agak ditahan, keluarin semua airnya biar tidak ada yang di bagian dalam gitu. Oke, kalau ini udah selesai, kita butuh finishing terakhir sebelum maksudnya finishing terakhir yang wajib dilakukan untuk water slide kali ini. Apa aja itu ininya, kita bahas lebih lanjut. Oke, Sobat Ronita, ini dekal yang sudah dipasang, jadi udah kering gitu. Nah dia itu harus di finishing. Ada cara finishing yang apa tuh, yang biasa dilakukan, yaitu pertama dengan vernis maksudnya semprot ya. Kita bisa pakai pilok, bisa pakai RJ Clear, atau pokoknya semua vernis yang bisa nempel bagus di sini bisa. Yang umumnya dipakai adalah pakai spray. Kalau di Ronita pakai spray gun. Jadi nanti contohnya ini yang lagi dipasang Bang Arif nih, sebentar Bang Kuning. Ini kalau misalkan udah selesai kita vernis gitu kan. Nah tetapi ada yang lebih mudah lagi, cuman memang dia nggak, tampilannya agak sedikit beda. Ini pakai no drop juga bisa. Jadi teman-teman yang biasa transfer ke kayu bisa pakai no drop. Dan kalau no drop itu hasilnya begini nih. Ini dikuas, pakai kuas. Jadi dia ada tekstur-teksturnya. Kalau mau halus banget harus diamblas lagi. Tetapi kadang kalau saya pikir tekstur seperti ini lebih bagus ya, lebih apa itu, lebih keren gitu, lebih nyeni gitu istilahnya. Nah ini jadi bisa dilihat teman-teman, coba hasilnya tuh, jadi ada teksturnya, ini tekstur no drop yang saya pakai finishing. Jadi setelah dekalnya kering saya finishing dengan no drop, pakai kuas aja ini, pakai kuas. Mungkin yang jiwa seninya tinggi teksturnya akan lebih bagus lagi gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, water slide decal itu harus di finishing. Pertama dia harus di vernis atau di coating. Masalah vernis sama coatingnya bagaimana itu bebas, disemprot bisa, dioles bisa. Dan yang penting rata dan mengenai seluruh bagian sehingga nanti nyatu dia dengan ininya. Dan piring ini hanya untuk piring hias, bukan untuk makan ya. Jadi grade-nya bukan grade food, untuk hias. Tapi teman-teman bisa berkreasi cetak untuk hias souvenir pernikahan, souvenir kantor, atau kenang-kenangan dan sebagainya. Jadi oke, Sobat Ronita, selesai penjelasan tentang water slide decal ini. Simple, jadi water slide decal ini sebenarnya sekali lagi simple. Yang paling penting saya ulang cara urut ya, dia harus sesuai dengan printernya, jadi tintanya, bahan water decalnya jangan sampai salah dengan jenis tintanya. Terus kemudian finishingnya di cutting karena kita tidak memakai apa sablon screen. Terus kemudian dicelup ke air, pasang. Nah setelah pasang, dikeringin, dirapiin. Misalkan kayak gini nih, ini udah siap nih nanti di finishing. Nah finishingnya bisa di coating, bisa dipakai ini tadi, no drop gitu. Sistem vernis bisa, sistem kuas bisa. Terserah Anda, sesuai dengan suka-suka. Nah kalau Anda pengen tahu lebih detail tentang water slide kali ini, bisa main ke LCR sini, Ronita Learning Center Ronita, nanti kita bisa tunjukin. Printernya juga kita sediakan, bahannya juga kita sediakan. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel Ronita Digital Printing. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.